A Day in My Life spesial nikahan Gus Ivan dan Ning Salma. Oke, selamat datang di vlog. Jadi ceritanya aku berangkat dari Jakarta ke Semarang naik kereta, kemudian dilanjutkan naik Grab menuju ke Kudus untuk nemuin Gus Ivan. Dan sampai di lokasi ternyata sudah pada kumpul dong, dan Salfok sama Hyung kita moonshot kita. Dan lihat di belakang ramai sekali pada ngerekam momen untuk nikahan Gus Ivan. Yuk kita lihat prosesi nikahannya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bi maghri maghri halan. Alhamdulillah udah sah aja, dan dilanjutkan sungkem keduanya dan dilanjutkan ikrar oleh Gus Ivan. Sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya Salma rahimahullah. Mempergauli menurut Bapak kapan? Bapak kapan? Hari ini Bapak kapan? Minggu depan. Bapak kapan? Bapak kapan? Yang bener aja. Yang bener aja. Alhamdulillah. Waktu terus berganti. Kita ngapain nih, kita lagi duduk. Jadi kita ceritanya lagi menghadiri nikahannya Gus Ivan di Kudus dengan Ning Salma, dan kita nantikan juga yang di depan ini nih. Gak tahu sih, ini lagi mencoba mencari-cari. Lagi jadi tanggal. Emang udah ketemu Bapak. Terus juga di sini ada beberapa teman-teman. Kita lagi ngapain ini di Kudus, Bro? Oh iya, itu tadi Gus Ivan lah, betul sekali. Dan ini juga ada Bro Azando, ada Bro Kadam Sidik. Mas Azando, kita lagi ngapain kita di Kudus? Oh, kita lagi kondangan. Gimana kabar Lora? Kita lagi di mana nih Lora? Kudus. Dan ini lagi cosplay ngeliatin Gus Ivan yang cantik katanya. Dan Azando gak kuat dong, pengen ketawa. Sama aja kita semua. Terus habis itu kita lihat MVP-nya dari Lora. Masya Allah, tidak ada cewek sama sekali. Subhanallah. Apa ini tiba-tiba? Kok udah sah aja tiba-tiba? Masya Allah. Gimana perasaannya? Kayaknya tegang amat. Tiba-tiba menikah. Ya, antara berdua ini yang siapa yang akan yang menyusul dulu melanjutkan, kita tunggu. Ataukah ini udah jelas. Jadi Bapak enggak usah bersembunyi. Aman. Doa beliau itu 40 hari masih diijabah. Insyaallah. Teman-teman komen siapa yang akan menyusul di antara para joglo-joglo inisialnya Yusuf. Ini bukan inisial. Sebut merek gitu. Harus tit. Sorry ya. Setelah itu kita foto bersama dan salfok dong sama Gus Ivan. Dan ternyata setelah itu kita lanjut lagi happy-happy. Oke guys, jadi sekarang kita udah sama Munshid Internasional. Munshid Internasional yang kemarin lagi viral gara-gara alamatnya. Itu sebenarnya kebetulan lagi sakit tenggorokan. Aslinya bagus. Tapi ucapin dulu dong buat teman-teman yang udah nonton ini. Ya, makasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan suara bagus saya bisa memberikan manfaat. Amin. Jangan dipendam, oke? Setelah masuk, Salfok ada Lora lagi bersandar. Akhirnya kita samperin dong. Bapak ngapa menyendiri di sini? Langsung lanjut lagi. Lo mau dapat? Dapat lah. Lo. Nah ini dulu. Lo. Emang boleh.
dicium dong, dan akhirnya kita setelah itu langsung happy-happyan bareng teman-teman. Setelah itu kita diminta vlog sedikit sih, memberikan ucapan selamat kepada Gus Ivan yang sudah menikah bareng dengan Kadam Sidik, walaupun kita ini para jomblo-jomblo. Dan lanjut lagi di sini. Ada apa ini? Aduh, anginnya merusak. Ada apa ini? Apa ini? Lagi pakai aksesoris. Dan kita mau bikin video, dan videonya seperti ini. Datang sebuah berita tentang adanya pesta, pangeran mencari permaisuri. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, menyempatkan waktu di kegiatan yang sangat-sangat padatnya demi mantan baru kita, masya Allah. Semoga menyusul mendapatkan istri yang soleh. Amin, 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 amin.